Pertamina. Bayan pada hari ini memang masih untuk memberikan akses di mana harga BBM yang selama ini mungkin didapatkan nelayan harga 7.000 sampai 10.000, hari ini kita pastikan harganya 6.800. Memang Cilacap sebagai pilot project. Nanti insya Allah kita akan kembangkan di beberapa daerah lain. Tidak cukup di situ, kita juga memastikan bersama Pak Teten, di mana koperasi ini menjadi ujung tombak. Supaya apa? Sasaran daripada BBM bersubsidi ini tepat sasaran.